Halo Fans Boga, saya Henry Ananto dari Boga Sari Baking Center. Kreasi resep Ramadan kali ini adalah pastel kari ayam jamur. Let's practice. Kita campur telur, kemudian garam, penyedap rasa, kemudian air. Kita tuang jadi satu. Kita aduk sampai rata, garam dan penyedap rasanya larut. Selanjutnya, kita masukkan tepung tapioka, kemudian margarin, kemudian air berisi campuran telur, garam, dan penyedap tadi. Kita aduk sambil dituang. Setelah adonannya tercampur rata seperti ini, kita bulatkan, kemudian kita istirahatkan selama 30 menit. Jangan lupa kita tutup atasnya dengan plastik supaya adonan tidak kering. Selanjutnya kita akan menumis bawang putih, kemudian kita masukkan daging ayam yang sudah dicincang. Kita tumis hingga daging ayamnya berubah warna dulu. Oke, setelah daging ayamnya berubah warna, kita masukkan semua sisa bahan dari jamur, wortel, kentang. Sekalian kita seasoning atau kita bumbuin, gula, merica, santan. Kita aduk, kemudian kita masukkan bumbu karinya. Aduk lagi. Terakhir kita masukkan daun bawang ya, daun bawang. Aduk sebentar lagi sampai tercampur rata, kemudian bisa kita angkat. Selanjutnya, adonan yang sudah kita istirahatkan 30 menit tadi, kita keluarkan. Ya, kita potong sebagian aja. Sisanya kita istirahatkan lagi, kita tutup plastik. Kemudian kita gilas bagian adonan dengan cara kita tabur dulu alasnya, kemudian kita roll. Tips dari saya, kita tekan dulu tengah, kita dorong ke atas, angkat, kita taruh tengah, kita tarik ke bawah. Jangan lupa dibalik, kemudian kita roll kembali. Oke, setelah adonan sudah tipis seperti ini, kemudian kita pakai cutter dengan diameter sekitar 10 cm. Ini kita potong beberapa. Ini setelah terpotong seperti ini, kita masukkan telur yang sudah matang, kita rebus, kemudian kita masukkan karinya. Kemudian kita tutup. Tekan-tekan, kita cubit-cubit. Kita siapkan wajan berisi minyak. Kemudian kita masukkan pastel yang sudah terisi. Pastikan apinya tidak terlalu besar sehingga minyaknya yang kita butuhkan tidak terlalu panas. Setelah warnanya coklat keemasan seperti ini, waktunya kita angkat. Nah, fans Boga, inilah kreasi resep Ramadan kita kali ini. Kirimkan kreasi resep Ramadanmu di Facebook, Instagram Boga Sari, dan dapatkan hadiah menarik. Keterangan lebih lanjut bisa lihat caption di bawah ini. Kami tunggu kreasi.